Halo sahabat Alzi, saya Michael Maitimu, Direktur Eksekutif Alzi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak yang terjadi dalam keluarga ketika mengetahui ayahnya yang masih usia produktif terkena demensia. Kali ini kita sudah tersambung dengan Ibu Sulis dan kita akan bertanya lebih lanjut. Halo Ibu Sulis. Halo Kak Mike. Ya Ibu Sulis, kali ini kita ingin membahas nih Bu, ada hal yang unik ya dari kondisi yang dialami oleh Ibu Sulis, yaitu suaminya Ibu yang terdiagnosa demensia. Bagaimana sih Bu dampak yang terjadi kepada kondisi anak-anaknya Ibu Sulis? Mungkin bisa diceritakan juga Bu, usianya Ibu, anaknya Ibu Sulis saat itu umur berapa aja Bu? Jadi waktu terdiagnosa demensia, suami saya kan 47 tahun, nah kita nih punya 3 orang anak, masih usia sekolah. Waktu itu di umur 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Bagi mereka memang berat sekali ya, karena ayah yang selama ini mereka banggakan gitu, tiba-tiba perilakunya berubah sekali gitu. Dari dia lupa, tapi bukan lupa ke anak-anak ya, tapi lupa beberapa hal dia lupa. Dia nggak tahu antara pagi dengan malam dengan siang gitu kan. Jadi pernah ada satu ketika waktu anak-anak baru berangkat sekolah jam 8, tiba-tiba jam 9 bapaknya datang ke sekolahan, jemput paksa anak-anak gitu kan. Karena menurut bapaknya ini udah sore, udah mau malam, ini kok nggak pulang-pulang gitu. Dan otomatis ini akan mengganggu proses belajar dan mengajar di kelas, karena tiba-tiba bapaknya masuk ke kelas pada saat guru sedang mengajar, anak-anak di kelas pada ketakutan, guru juga merasa aneh dan bingung gitu kan. Ini ada orang tua murid udah dibilangin belum selesai sekolah pak, tiba-tiba udah main tarik anaknya suruh pulang. Dan kejadian ini terjadi berulang-ulang sampai anak-anak menjadi malu. Bahkan anak saya yang paling kecil itu kalau ngelihat bapaknya dari kejauhan itu langsung buru-buru masuk ke dalam kolong meja di sekolahan supaya nggak ketahuan bahwa dia itu masih sekolah gitu. Dan ini bikin anak-anak down banget, malu sama temen-temennya, sempet nilai-nilai mereka di sekolah juga turun, terjun bebas gitu. Akhirnya saya sampai minta ke sekolahan menjelaskan ke kepala sekolah dan guru-guru bahwa kondisi ayahnya itu seperti itu, ini lagi sakit. Dan anak-anak ini segera akan saya coba cari pertolongan pertama, karena saya nggak tahu, mungkin kegiatan belajar mengajar nilai sudah nomor sekian deh, yang penting dia jangan sampai kebawa kena ke pikirannya gitu. Akhirnya saya konsultasi ke psikolog anak untuk anak-anak ini, berusaha di rumah juga saya berusaha melibatkan mereka untuk ngurus bapaknya gitu kan, bahwa ayahnya ini sakit loh, bukan apa-apa, cuma sakit aja sebenarnya. Jadi jangan dijauhi, jangan diomelin juga, jangan marah dan jangan benci gitu. Ada fase di mana anak-anak itu merasa malu, merasa minder, tidak enak dengan kondisi lingkungan. Apa yang Ibu Sulis lakukan? Pemahaman seperti apa yang bisa Ibu Sulis bagikan kepada kita untuk memberitahu kepada anak-anak tentang kondisi dari papanya mereka? Kalau saya coba libatkan mereka dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan ayahnya ya. Entah itu sekedar main, kalau kita lagi ngumpul bareng-bareng, ayahnya seberapapun gak nyambungnya dia pada saat itu, kita selalu ajak, selalu libatkan gitu. Jadi kalau kita main kartu atau main apa, walaupun bapaknya juga gak ngerti, udah gak paham gitu kan, kita selalu ajak. Terus kalau ada pertemuan-pertemuan seperti Alzi, ada berapa kali saya gilir aja tuh anak-anak saya ikut gitu. Biar mereka tahu bahwa kita gak sendirian loh. Banyak juga orang-orang atau keluarga yang lain yang mengalami hal yang sama. Jadi gak usah malu, sebenarnya ini bagian dari hidup ya masalahnya. Namanya penyakit, siapa juga yang mau gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka ini terbiasa dan udah mulai bisa ikut bantu-bantu kalau sekarang. Untuk bantu-bantu ngurusin ayahnya gitu. Iya, pesan kunci yang menarik adalah selalu melibatkan anak-anak untuk berkegiatan bersama ayahnya ya. Dan dalam hal ini bisa juga mengikuti kegiatan komunitas yang sama-sama peduli tentang demensia Alzheimer, salah satunya di Alzi, supaya anak-anak merasa bahwa mereka tidak sendirian
dalam menghadapi dan merawat orang tuanya, khususnya orang dengan demensia. Terima kasih banyak Ibu Sulis buat tips dan triknya. Salam sehat selalu untuk Ibu Sulis dan keluarga. Makasih Kak Mike. Sahabat Alzi, demikianlah tadi informasi yang disampaikan oleh Ibu Sulis tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak, karena ini juga tidak mudah untuk anak-anak dapat memahami kondisi orang tuanya yang masih produktif mengalami demensia. Libatkan anak-anak selalu dengan kegiatan bermakna bersama ayahnya, dan anak-anak tidak sendiri bahwa ada komunitas yang dapat memberi support satu sama lain. Demikian yang kami sampaikan, sampai jumpa lagi.